Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan bahas bentuk irregular dari jamak noun ya. Selama ini kan kita pelajari bentuk plural noun itu tinggal tambahkan es atau s ya. Misalkan kalau laptop tunggalnya laptop, jamaknya laptops. Kalau box karton ya, box menjadi boxes. Kalau chair menjadi chairs, table menjadi tables. Yang umum untuk irregular itu mungkin termasuk child ya, dari anak-anak, child, seorang anak, a child menjadi children ya, jamaknya dari child ya. Tapi dalam bahasa Inggris itu banyak bentuk ya, bukan cuma child dan children ya, banyak jenis yang lainnya. Kita akan pelajari di video ini. Misalkan kriteria itu jamak ya. Kalau tunggalnya itu criterion ya, pakai on. Jadi different criteria employed to evaluate the performers ya. Jadi kita lihat kriteria ini jamak, makanya kita pakai are ya. Kemudian silabi ini jamak ya. Kalau tunggalnya dia syllabus ya, syllabus ya, itu yang tunggalnya. Kita pakai are di sini. Next, bacteria ini jamak ya. Jadi bukan tunggal, tunggalnya itu bacterion ya, bacterion. Bacterium ya, sorry, bacterium. And then next to fish ya. Jadi fish ini bentuk jamak dan tunggalnya dia sama ya. Jadi one fish, two fish, three fish. Ada tidak fishes? Kalau kata fishes itu lain-lain maknanya dia ya. Jadi dia maksudnya jenis ikannya. Kalau kita maksud ikan umum secara umum, tetap kita bilang two fish ya, bukan two fishes ya. Itu secara umum. Alumni ini jamak, kalau tunggalnya itu alumnus ya. Alumnus atau alumni ya, untuk perempuan itu yang alumni. Oke. Jadi alumni jamaknya, tunggalnya alumnus. Nah, ini daftarnya ya. Misalkan yang tadi man ini yang umum menjadi man, man, woman menjadi women ya. Women, kemudian foot menjadi feet, tooth, teeth, goose, angsa ya menjadi geese, mouse, tikus menjadi mice ya. Child, children, ox, oxen, deer. Nah, ini yang tetap sama ya. Kali ini yang tetap sama. Misalkan fish, tunggalnya jamaknya juga fish, sheep. Sama juga sheep ya, deer, rusa, sama saja ya. Sheep ini domba ya. Salmon, kemudian analysis ya, kemudian analysis ya. Jadi yang bedanya ini pronunciation ini langsung berubah menjadi z dia ya. Jadi analysis menjadi analysis ya. Crisis ya. Thesis ya. Thesis ya. Nah, itu jadi ingat di tinggal di apa saja ini ya. ES ini tunggal, kemudian ES ini jamaknya, ES-nya ya. Kena bakterium menjadi bakteria, kurikulum menjadi kurikula, datum menjadi data. Nah, khusus untuk ini agak sekarang rata-rata orang sudah pakai kata istilah data ya. Sudah jarang kita dapatkan orang pakai istilah datum. Data ini sudah in general dianggap jamak ya, walaupun ada juga yang menganggapnya tunggal ya. Jadi data sebenarnya itu ada beberapa file, ada berapa data dalamnya ya. Tapi tergantung ya. Pokoknya dalam TOEFL ingat saja bahwa data itu in general kita anggap jamak ya. Biasanya kalau dalam tes grammar untuk hal-hal yang seperti ini, istilahnya bisa kita katakan termasuk kontroversial karena sudah ada perubahan bahasa ya, itu biasanya tidak diujikan ya. Jadi don't worry about it ya kalau di tes. Kemudian ini tadi ya, cactus menjadi cacti ya, jadi US menjadi I, nucleus ya tinggal jadi I ya, syllabus menjadi I ya, silabi. Jadi tinggal dihafal ya. Yang ini memang ya, mau tidak mau memang harus dihafal ya, tinggal diingat saya bentuk-bentuknya ya. Yang ini mungkin yang intinya di sini yang harus diingat ya, ini. Oke, kita masuk ke contoh. Mice ya. Jamaknya mouse, tunggalnya nah ya, tunggalnya ya mouse. Nah, R kan jamak. Berarti yang benar adalah mice ya, bukan mouse. Karena mouse ini tunggal. Next, students ini jamaknya, verbnya jamak ya, are. Berarti jawabannya seharusnya thesis ya. Jadi ini thesis, z ya, kita bacain z, thesis. Kalau ini thesis, bukan ini ya. Okay, next, that the faculty, jadi verbnya the curriculum or curricula that the faculty created have received a lot of criticism by the evaluators. Jadi ini that the faculty created, ini sebagai cuma adjective clause ya. Verbnya adalah have ya, have received ya, have. Ini kan jamak, berarti seharusnya curricula ya, bukan curriculum. Next,
gravity is a natural phenomenon or phenomena. Nah, kita lihat bahwa ini di sini yang dimaksud sebuah ya batu tunggal seharusnya. Berarti jawabannya lah phenomenon. Fenomena ini jamaknya ya. Jadi phenomenon ini fenomena. Sebuah fenomena yang alami ya. Fenomena alam. Next, statistical analysis are or is required for our research ya. Jadi ingat kalau analisis ini tunggalnya ya. Analisis ya. Kalau jamaknya analisis ya. Analisis ya. Kalau tunggalnya, jadi kita lihat analisis ini tunggal berarti jawabannya adalah is ya, bukan are ya. Jadi intinya tinggal diingat saya polanya ya. Jadi pas nanti mengerjakan latihan untuk ini bisa cek kembali ke materi ini ya, daftar yang perubahan itu. Oke, ini termasuk salah satu contoh yang diujikan di tes TOEFL aslinya ya. Jadi kita lihat 30 foot ya. Jadi yang dimaksud sini seharusnya feet ya, jamaknya feet yang diminta ya, feet bukan foot. Oke, jadi feet like this. Nah, ini yang bentuk jamaknya, jadi bukan foot ya. 30 kan 30 ya. So I think should be quite easy. I think saya sudah cek sekedar tips ya, saya cek materi ini di kumpulan TOEFL yang saya miliki itu agak jarang ya diujikan ini. Jadi don't worry so much about this material ya. There are a lot of things to worry about ya. Thank you much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.